Nopo Mbak Inul Daratista niku tambah sukses. Duitnya ya tambah akeh, ora tansaya suda. Karena beliau itu di tengah kesuksesannya selalu memikirkan keluarganya dan tetangga-tetangganya, gimana ada suatu momen dia itu kembali ke rumah dan membahagiakan saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya. Masya Allah, sampai ulang tahun putrane ke acara telung dino gini mboten. Lah niki sing entuk barokah nek kabeh nggih to. Sing dodolan barokah, tanggane yo barokah, parkire yo barokah. Kabeh melok barokah nggih mboten. Sampai emak-emak yo entuk barokah. Sekali-kali iso ruh wong ganteng kok Blitar. Lah. Beh ya Allah, wong mak-mak iso akeh koyo ngene to Pak Haji. Wis raman iki ning Pasuruan raman iki aku. Ya Allah. Jadi kula niku pagi tadi niku cerita-cerita kali Mbak Inul jagongan, masya Allah ternyata luar biasa. Gus, memang saya itu demen kayak gini. Padahal besok pagi niku beliau langsung ke Jakarta syuting nih. Niki pancen wis diniati bahagia nih tonggo-tonggone, bahagia nih dulur-dulure. Bahkan sampai perjuangan Mbak Inul, mungkin beliau takut kalau saya nggak datang pada malam hari ini. Satu minggu yang lalu hadir di ST. Nggih, nyambangi, berangkat sore, nyampe sana sore, pulang dari sana malam, paginya langsung ke Jakarta, langsung syuting ning TV, masya Allah. Mugi-mugi Mbak Inul, Ibu Hajah Inul Daratista dan Bapak Haji Adam ini senantiasa hidupnya barokah. Dan memang seperti itu, hajatnya malam hari ini tidak lain adalah syukur. Dudane sebagai bentuk syukur.